You know that you control me. Guilty self-affliction. Vita Chicles 200cc for Younger Burst Amerika. Mempunyai desain yang anggun, sudah dipastikan ada versi cloning. Yaps, seperti motor yang satu ini. Ini adalah Vitachi 250. Secara soal penampilan, memang mengingatkan kita dengan Honda Vario Series. Vitachi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Texas, Amerika Serikat. Perusahaan ini menjual barang impor dari China. Salah satu produk Vitachi yaitu motor Vitachi Class 200 yang digadang-gadang mirip dengan motor Honda Vario 125-150. Apalagi baru-baru ini ramai di media sosial di TikTok. Salah satu warga Amerika menjadi ngabers berkat motor yang ia gunakan adalah Vario Series. Namun, ternyata motor yang ia gunakan bukanlah dari pabrikan Jepang, melainkan dari China. Menariknya, dari segi tampilan, motor Vitachi Class 200 ini sangat mirip dengan motor Honda Vario 125-150. Untuk soal penampilan, Vitachi Class 200 memiliki ciri khas penampilan yang eksklusif dan premium. Motor ini memberikan warna-warna yang mencolok, sehingga membuat aura pada tampilan motornya menjadi agresif dan tegas. Kapasitas pada mesin Vitachi Class 200 adalah 168cc, SOHC dengan berpendingin cairan. Kemudian mesin motor ini dibekali dengan teknologi Electronic Fuel Injection atau EFI yang sanggup bekerja dengan kontrol elektronik sesuai prinsip pengamatan keadaan mesin. Untuk torsinya, sanggup memuntahkan dengan maksimum 9,6 Nm pada 5.500 RPM. Lalu, untuk tenaganya mencapai 6,8 HP pada 8.000 RPM. Motor Vitachi Class 200 ini memiliki 4 pilihan warna, antara lain warna blue metallic, white, black, dan burgundy. Kemudian untuk harganya, motor ini dibanderol $1.809 atau setara dengan 27 jutaan rupiah.